Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Tenang Bersama Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua dan lima. Sekali lagi Mazmur 62 ayatnya yang kedua dan lima. Di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ayatnya yang keenam, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Nah tentunya dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya tentunya menginginkan yang namanya ketenangan. Sehingga ada banyak hal yang akan kita lakukan agar kita mengalami yang namanya ketenangan. Nah di sini apa yang menyebabkan seseorang gelisah dan tidak tenang dalam hidupnya? Tentunya dikarenakan karena menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan dalam hidupnya sehingga dia mengalami yang namanya ketidaktenangan. Contohnya, ketika kita mengalami sakit, kita khawatir saya bisa sembuh atau tidak. Bahkan masih banyak contoh-contoh lain yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyebabkan kita khawatir dan tidak ada ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini, bagaimana cara kita bisa tenang menghadapi segala situasi dalam hidup ini? Nah, di sini dalam pemazmur memberikan nasihat kepada kita bahwa hidup dengan Tuhan atau hidup bersama Tuhan itu adalah kunci ketenangan dalam kehidupan kita. Berarti hidup dekat dengan Tuhan artinya tetap diam atau melekat kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar tentang apa saja yang kita dapatkan saat kita dekat dengan Tuhan. Nah yang pertama yang kita dapatkan ketika kita ada di dalam Tuhan yaitu perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Daud berani mengambil atau menghadapi apapun karena ia tahu ada Tuhan yang selalu bersama-sama dalam kehidupannya. Mungkin secara manusia pada saat itu Daud mengalami ketakutan. Dia tidak tenang menghadapi musuhnya pada saat itu. Tetapi dia berkata bahwa hanya bersama dengan Tuhan dia tidak akan merasakan yang namanya ketakutan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Raja Daud percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong kehidupannya. Tuhan yang sanggup memberikan perlindungan bagi kehidupannya. Contohnya ya, dalam kehidupan kita, seperti seorang anak kecil, ketika dia dekat dengan orang tuanya, pasti dia akan merasakan yang namanya ketenangan. Nah, ketika anak kecil ini berada jauh daripada orang tuanya, pastinya yang dia akan alami, dia akan merasakan kegelisahan atau merasakan ketakutan. Karena apa? Tidak bersama-sama dengan orang tuanya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, ketika kita ingin mengalami pertolongan atau perlindungan kepada Tuhan, jangan kita jauh daripada Tuhan, tetapi mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Agar apa? Kita merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang kita akan dapatkan ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak akan khawatir. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana, bahkan mungkin kita sendiri ya, merasakan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kita mau berjalan seperti ini, tapi rasanya kita itu khawatir. Kita tidak tahu mau melakukan apa. Karena namanya juga manusia ya, tidak luput dari yang namanya kekhawatiran. Tetapi kita belajar dari pemazmur ini. Dia tetap tenang, karena apa? Karena ia mencurahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia menceritakan kekhawatirannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita merasakan yang namanya kekhawatiran dalam hidup kita, biarlah kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita merasakan yang namanya ketenangan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan apa? Dan ia akan melakukan atau mengerjakan yang terbaik buat hidup saya dan juga buat hidup dari Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan kita pernah jauh daripada Tuhan. Biarlah kita mau mendekat kepada Tuhan.
Bahkan di hari-hari ini, ketika kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ini, mari kita belajar, kita mau mendekat kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita mau mendekat kepada Tuhan, di situ kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan di dalam Tuhan. Ketenangan yang kita rasakan ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan Yesus, maka ketenangan itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada saat ini, ketika kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ini, biarlah kita mau mendekat kepada Tuhan. Agar apa? Agar kita merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan ketenangan itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur juga Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Yang mengajarkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan untuk kami tetap dekat kepada-Mu Tuhan, mau mencari Engkau agar kami mendapatkan ketenangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu terus yang akan tetap terus menyertai setiap kehidupan kami, memenuhi setiap kehidupan kami. Di dalam segala aktivitas kami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap terus bersama-sama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tetap serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa kami ini Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya yang ada Tuhan. Kami mau serahkan segala kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan, terlebih hikmat yang daripada-Mu Tuhan Engkau taruh dalam kehidupan mereka, terlebih roh takut akan Engkau juga Tuhan Engkau taruh dalam setiap kehidupan mereka, agar ketika mereka menjalankan setiap tugas dan pekerjaan mereka Tuhan, mereka bisa mengerjakannya sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang bekerja di garda terdepan Tuhan, mulai dari para dokter, suster, bahkan seluruh tim medis, perawat yang ada Tuhan, yang senantiasa menangani setiap orang-orang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 Tuhan. Kami juga mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang akan menolong setiap kehidupan mereka Tuhan, memberkati kehidupan mereka. Kiranya juga Engkau menganugerahkan kesehatan, kekuatan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi setiap orang-orang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berharap kepada-Mu Tuhan, Engkau yang akan menyatakan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung ini Tuhan. Kami juga mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberkati. Bahkan kiranya juga Engkau yang akan menjaga dan melindungi setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menjamah setiap sakit penyakit yang mereka alami, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada-Mu, mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang saat ini mengalami masalah dan persoalan, bahkan pergumulan yang mereka hadapi dalam setiap kehidupan mereka. Kami mau berdoa kiranya juga Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi pada saat ini. Bahkan mungkin ada di antara setiap umat-Mu Tuhan yang sudah jauh daripada-Mu, kiranya Engkau akan menjamah kehidupan mereka, menarik kembali
kehidupan mereka agar mereka mau mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, bahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.